Petugas Satuan Reserse Kriminal Polsek Senen meringkus satu dari pasangan sejoli yang nekat berbuat mesum di halte bus SMKN 34 Keramat Raya 3 hari lalu. Terduga pelaku merupakan seorang wanita berusia 21 tahun yang diidentifikasi berkat rekaman video yang viral di media sosial. Sebagai barang bukti, polisi pun juga menyita satu setel pakaian yang dikenakan pelaku saat berbuat mesum dengan pasangannya. Dari hasil pemeriksaan sementara, MA melakukan perbuatan mesum tersebut bersama pria yang baru saja dikenalnya. Ironisnya, perbuatan mesum di tempat umum itu rela dilakukan MA demi imbalan Rp22.000 dan sebungkus rokok. Tersangka yang perbuatan asusila di depan publik. Oh, baru satu yang tersangka? Iya, baru satu. Kalau pasangannya sendiri? Pasangannya masih dalam pencarian kita. Pemeriksaan masih terus berlanjut. Setelah ini nanti kita lanjutkan lagi pemeriksaan untuk mengungkap siapa sih pelaku yang laki-lakinya itu. Kini polisi juga masih melakukan pengejaran terhadap pria yang menjadi lawan main tersangka MA. Seperti diberitakan sebelumnya, pasangan sejoli melakukan perbuatan mesum di halte SMKN 34 Jalan Keramat Raya Senen, Jakarta Pusat pada Kamis malam lalu. Video tersebut berhasil direkam seorang pengendara yang memergokinya sempat viral di media sosial.